Oke guys, hari ini kita testing ya, modifikasi mesin pengembun. Ini air masuknya sudah kita siapkan. Ini mesinnya. Ini mesin dari mesin. Ini kita sambungkan paralon sama dengan ember ya. Kita lihat keluaran di atas. Bagus Pak. Nah, ini ya keluarannya. Ini embunnya guys. Ini embunnya uap nih. Uap. Sambung lagi di atas. Kita lihat lantai paling atas. Mana keluarannya? Nah, itu dia. Itu dia. Kan bisa jadi kan Yeah.
kidul. Ini di wallet. Ini sih apa yang ini? Anu itu parfum. Ini pakai aman lah. Ini yang enggak rawan nih. Oh itu. Makanya ditulisnya posisi atas tuh enggak boleh bolak-balik. Ini kan berat. Ini kita jamak ini. Wah, minuman aman. Minuman untuk tahun baru nih guys. Minuman untuk tahun baru ini. Nah itu yuk. Hadiah baru juga nih. Oh, hadiah baru. Hadiah baru nih. Kontrol mercon. Kontrol mercon. Oh, ini. Oh, ini. Oh. Oh, ini hadiah baru nih. Mantap. Itu ketinggalan. Yang tua dulu. Ini penggunaannya. Nanti lah kita ngatur yang ini. Kita besar. Ya, ya. Respon hari pertama nih guys. Nah, ini respon ada 3, 4, 5, 6. Nah. Ukuran gedung 4x12 3 lantai. Hari pertama on. Mau masuk ke dalam bakun kan nanti bakal tinggal dia gitu. Pembekas. Karena nang telindung Pak Yuda. Apa? Sudah macam gilian. Bawa kecilikannya enggak? Baru kita kan nanti. Kecilikannya enggak Pak Yuda? Oh. Kecilikan nih, kecilikan dulu Pak Yuda. Biar dia sampai mengarah ke situ. Belum loh. Biar ada ngumpul sini lah. Anu datang sini ini gedung umur 6 bulan ya. Ini setelah kita modifikasi suara. Nampak di sore hari aktivitas putar burung walet lumayan ya, mungkin enggak kelihatan. Ah itu dia, dengan suara panggil kita pasang di basokannya. Terus kita pasang di LND nya Cuaca bagus di sore hari dengan pantauan putaran burung sekitar 200-500 ekor. Ini kita menggunakan suara sedot ya, sedot ini
sedotan. Nampak datang burung walet dari berbagai penjuru. Ini menjelang sore hari, sekitar jam 5, hampir setengah 6 ya. Sebentar lagi azan maghrib, tapi putaran burung walet masih nampak ramai. Thank you.